bagaimana hukumnya jika kita sedang di bandara menunggu pesawat, tapi waktu sholat Jumat sudah tiba? Bagaimana hukum sholat Jumat itu? Diperinci hukumnya. Kalau ente musafir mulai sebelum subuh, contoh ini, ada misalnya ada acara di Jakarta, pulangnya hari Jumat jam 11 pesawat, Kamis malam acara di Jakarta, terus kepulangannya anak ke Semarang jam Jumat jam 11, pasti kan anak gak mungkin Jumatan ini. Bagaimana hukumnya anak gak Jumatan? Gak dosa. Kenapa? Anak masih musafir status mulai kemarin. Musafir itu 4 hari hitungannya, 4 hari. Kalau udah 4 hari mungkin hukumnya. Maka itu kalau masih statusnya musafir. Tapi kalau dibalik, anak mau acara ke Jakarta, pesawatnya jam Jumat jam 10 atau jam 11, yang mana ada kemungkinan anak gak Jumatan? Oh halo, kalau pesawat ini lebih baik hangus tiketnya, hangus uangnya daripada hangus Jumatannya. Tinggalkan, cukup tiket buat Jumatan, beli tiket nanti sorenya. Gak boleh. Kenapa? Statusnya anak belum musafir, anak masih di Semarang, belum musafir. Tapi tadi anak dari Jakarta, masih musafir anak. Paham ya? Masih musafir. Nah,